Ya, selamat. Ya, selamat malam, teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Daniel Saleng. Saya akan berikan tutorial cara membuat Google Ansen baru ya tanpa 1000 subscriber ya. Jadi kita buat Ansen baru tanpa 1000 subscriber caranya kita buka dulu browser ini browser ya browser Google Chrome baru ketik saja di sini AdSense AdSense ya klik baru pilih Google AdSense klik ini ya Nah ini. Baru kita pilih mulai. Klik saja mulai. Baru kita pilih email kita ya, email kita. Jadi kita pilih email kita. Baru ini pilih saja Pilih saya, saja saya belum punya situs, klik ini. Nah, habis diklik kita tarik lagi. Kita pilih yang paling atas ya. Ya, kirimi saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan. Klik ini ya. Ya. Baru kita pilih negara ya, teman-teman pilih negara negara tinggal di mana ya saya pilih negara saya yang tercinta ya negara Indonesia Raya jadi kita cari huruf I nah ini Indonesia itu negara saya ya kalau sudah begini teman-teman ini teman-teman baca dulu ya pelan-pelan ya kita baca saja pelan-pelan kita baca saja pelan-pelan ke bawah. Jangan langsung dian ya, tarik saja pelan-pelan. Supaya jangan masuk spam ya. Kita tarik saja pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Kita tarik pelan-pelan saja. Baca saja ya, baca dalam hati. Kita tarik terus-terus. Pelan-pelan saja tariknya, teman-teman. Supaya jangan dianggap spam ya Kita ini perjanjian dengan AdSense ya Google AdSense ya Kita tarik terus Terus Ini sampai Di bawah ya Ini semuanya 16 pasal ya Peraturannya ya Jadi kita ini ada perjanjian dengan Google AdSense ya Ini semuanya ada 16 pasal ya. Setelah itu teman-teman baca, kita klik saja yang saya telah membaca dan menyetujui perjanjian. Kita klik ini ketika centang. Setelah itu mulai menggunakan AdSense. AdSense ya, klik saja Nah, ini di sini, teman-teman. Masukkan ya sesuai KTP. Ya, kita klik ini. Masukkan informasi, klik saja. Baru teman-teman daftar saja ini, ya, daftar. Ini saya pakai KTP, ya. Jadi, teman-teman, daftar di sini. Saya daftar dulu, ya. Ya, kita isi data kita, ya. Kita usahakan data kita sesuai dengan KTP, ya. Jadi ini teman-teman tempat tinggal sesuai KTP ya, yang baris satu ini sesuai KTP. Baru baris kedua kita bisa isi, kalau misalnya kita di KTP beda tempat tinggal ya. Ini sesuai KTP baris satu, yang kedua ini di tempat tinggal kita yang sekarang. Ya, jadi baris dua ini tempat pengiriman pin ya. Baru kita pilih kota, ya. Pilih kota, pilih kota provinsi, dan kode pos, dan juga isi nomor HP, ya. Jadi, setelah teman-teman selesai isi semua, kita langsung kirim saja. Ini, kirim, klik ini, kirim. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman ini unsend-nya sudah bisa ya jadi kita buka ya ini kita pilih akun nah ini sudah status terbuka ya jadi ansen sudah bisa kita buka ya profil pembayaran juga sudah bisa ya kita buka nah ini ini kalau sudah aktif teman-teman sudah bisa tautkan ke channel YouTube ya teman-teman ini answernya bisa ditautkan ya yang aktif emailnya itu kita tautkan karena ini sudah aktif biar tidak perlu daftar lagi ya jadi begini cara daftar adsense adsense baru ya adsense baru tanpa 1000 subscriber Semoga bermanfaat ya buat teman-teman pemula yang mau daftar AdSense. Ini diperlukan untuk channel YouTube kita yang mau dimonetisasi ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like channel Daniel Saleng. Sekian dan terima kasih.